Ceritanya ada dua rumah di desa nih guys, dan katanya rumahnya itu berhantu. Gak ada yang tahu rumah mana yang berhantu guys, jadi cuma dijauhin aja gitu rumahnya. Nah, pemilik rumahnya ini udah stres banget nih guys, dan mikirin mana sih rumah yang berhantu itu guys. Pemilik rumahnya punya ide dan mengumumkan siapa aja yang siap untuk tidur di rumah itu dalam satu malam bakal dikasih uang guys. Nah, ada dua teman dari pemilik rumah itu yang coba untuk mencari tahu guys, dan mereka menghampiri rumah itu waktu malam dan memperhatikan kedua rumah itu dengan baik-baik guys. Mereka mikir mana ya rumah yang berhantu itu, tapi mereka nggak masuk ke dalam rumahnya itu guys. Coba kita perhatiin guys, dari kedua rumah itu mana sih rumah yang berhantu? Di situ ada tapak kaki guys, kayaknya yang mencurigakan itu rumah yang sebelah kanan ya guys, yang nomor 2. Nah, ternyata benar ini tapak kakinya itu nggak sinkron, kanan sama kirinya itu terbalik guys. Kira-kira kita dapat uang nggak ya dari pemilik rumah itu? Karena kita kan udah berhasil nebak rumah mana yang berhantu, ya kan guys?